Satu pesenian, Neng. Iya. Dik, ya, anak kamu dibawa ya. Mana ya? Ya. Ya. Nah, kasih dulu ini. Bang, saya mah kesini gak mau lenggang-lenggang kangkung. Nah, ini asli Betawi. Oh. Iya benar. Saya kan pengen begini nih, pengen ikutin kayak gini. Saya kan tanahnya gak ada. Mau ikut-ikutan kayak babi, gak ada tanahnya. Keluarga ya datang. Iya, ayo kita syuting nih. Saya lagi ngurusin keluarga. Ini clip on-nya, ayo. Ih, kemana sih? Ya Allah, maaf dan kebasan, Cia. Cia. Jadi kita hari ini mau kemana? Ayo, mau itu dong, Cia. Kita yang ketemu Bang Haji Mandra. Gatelan lo. Mau dong, Cian, bisa kan? Karena soalnya dia kemarin di Lampung, Pak, lucu banget. Keren banget dengan Betawi ya, pengen ketemu orang Betawi gitu. Ngomong sama Bu Ayu. Ayu. Cantik, sini sayang. Bu Ayu dipanggil ayah. Ya. Sebelah. Aduh, rumah berantakan banget ini, ampun. Iya nih. Bosan gak sih? Enggak dong. Bosan maksudnya kangen gak sih? Salah ya. Nah. Apalagi sih? Hari ini Ayu pengen ketemu Bang Haji Mandra. Gue antar orang dibecandain mulu, gak mau Ayu. Ayu antar mau ke rumah ngapain? Ke rumah Bang Haji, Pak siapa? Bang Haji Mandra. Mandra. Ayu mau pengen ketemu, dia kemarin di lapor, Pak kan lucu banget. Ini yang ngomong ini. Ngomong. Ke Bang Haji. Emang Ayu nonton di mana? Di itu TV. Udah cepetan mau kemana ini? Ke Bang Mandra, yuk. Di sana ada itu. Makanan dia di sono kan lagi anu banget makanannya enak banget gal ada pacik ya pecah kan emang iya mantep sebentar ya aku harus telepon Pak Ajinya dulu deh ayah aja yang telepon main kamu emang kamu bisa oh, deh gak kenal Pak Aji jangan kayak orang begini loh nggak diangkat gitu Pak Aji assalamualaikum Pak Haji, ini saya Ayu. Dia juga kenal. Pak Haji, warung udah buka belum? Enggak, belum Pak Haji. Iya, ini saya mau syuting ayah Ayu. Ayah minta ke sono. Jadi kan ini programnya ceritanya kita mewujudkan semua keinginan ayah. Jadi hari ini ayah pengen katanya ngelihat Pak Haji di YouTube lagi rame. Buka warung. Buka warung, katanya ikan pecak dalam makanan Betawi. Ada bener emang begitu? Iya. Bener kan? Saya ke sana bisa ya. Pelayannya tapi buka yang jam 10. Pelayannya. Jam berisik apa? Tar dulu lagi ngomong. Iya boleh ya Pak Haji syuting ya. Suruh yang bagus-bagus. Nggak dikenakan biaya kan? Ntar saya ke sana ya jam 10-an ya. Udah tuh Ayu udah bilangin sama Pak Haji Mandra. Iya udah ayo. Tempatnya di Tuan. Bang Mandra udah di Beji. Cari ntar Pak, ada kue toko kue ya Pak. Iya Bu. Apaan ya. Kek? Ntar. Ini iya. Rima Peres. Dia tadi bilang katanya warga. Kalau kita sama orang Betawi, kalau ke rumah orang Betawi kagak boleh tangan kosong. Enggak lenggang-lenggang kangkung. Enggak boleh lenggang. Kita jadi kita mesti bawa beli kue apa buah. Apa tangannya buat tangan. Jadi kita nyarinya buah karena kan namanya buah tangan. Kalau kue tangan kan enggak ada. Iya, kita beli. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Jangan masuk. Enggak boleh masuk. Mau masuk-masuk Bu, ada kue ini. Mau beli kue dong, Bu. Ada kue kampung gitu enggak, Bu? Ada. Weh. Deh. Ada wajik besa nih. Nah iya besannya wajiknya enggak. Nyampe besannya enggak. Ini baru bikin. Oh ini nih. Deh.
ada kue yang gak kenyang-kenyang nih. Lamper. Biarin dia buat buat Pak Haji Mandra, kita nyusun dewek. Dulu ya Pak Haji, ya. Setelah dari sini. Muter tadi ya. Iya dia muter. Muter ntar tujuh keliling. Iya gitu. Bu, boleh cobain ya Bu. Beli setampan gratis atuh mah gak apa-apa. Puter aja nak sampai ke Depok katanya. Gak ada yang salah sih Bu. Ayo ambil sarung, ambil sarung kaki yuk. Sarung tangan. Si Ayo, Ayo kenapa? Enak ngol-ngol. Seneng banget. Yang mana sih ini? Tempatnya ini, ijo. Ini ijo, ini kan ini. Ada mobil, bukti kalau ada mobil berarti kan rumah artis. Au. Ini sama, ini sama masih Eja nih. Enggak pernah survei kalau jalan ya. Ini nih. Nih, tuh, pagar gede tidak ketahuan. Assalamualaikum. Ini dia nih Pak Haji. Pak Haji Mandra. Nomor apa? Ini benar rumah Pak Haji Mandra ini. Ada pohon mangganya tuh. Neng. Pak Neng, mau tanya ini rumah Pak Haji Mandra. Yang mana? Oh makanya kru lu bilang no, survei, makanya survei, salah orang. Yang mana? Nah. Yang nah, yang pojok? Iya. Lah itu makan gang buntu bukan itu? Enggak, ada. Dia udah mau di pojokan. Oh, jadi ya kirain ini bukan ini. Ini rumah siapa? Pak Win. Yeah, si Pak Win ngomong, Pak. Yeah. Kalau bukan rumahnya. Makasih ya, Neng. Ngaku-ngaku rumah Pak Haji Mandra. Kue jual kue jasa keliling. Enggak, ya bilang kan katanya enggak enak kalau ke rumah orang Betawi mesti bawa buah tangan, Pori. Lu makanya belajar etika, Pori. Lu, jangan lu pendidikan doang, lu tinggiin etika, adab juga lu harus punya. Adab gue yuk, maaf ya. Kenapa? Kalau diambil lagi, basi. Kalau berat anak ayah masa bawa-bawa ginian. Nah. Tanah di sini pada kecil. Masa dia tanahnya murah. Gede? Murah. Ya sekarang mah emang udah mahal. Ya dulu gua, kita kalau SE itu gua bisa kita beli SE ya. Semua super ekonomi yang sekarang jadi tip top. Deh, ini buntu. Deh tutup, ngapain jauh-jauh kemari tutup? Ngapain jauh-jauh kemari tutup? Nah ini dia eh, mas, nih ya, benar. Ya. Ini mah cuma spanduk. Nah itu nak mau tembok, dijual. Ya. Tembok, sampai sono temboknya kaya banget Pak Haji. Buka Sabtu dan Rabu, nah ini jember hari apa? Selasa nggak ada, berarti libur. Lah iya cuma ada Sabtu sama Rabu, Kamis, Jumat. Senin sama Selasa berarti dia nggak ada. Libur, gimana ini, sih? Ini tanah aja deh, ya, tanah kosong. Yes. Mau nanya dulu, kalau itu kan dijual tuh harga tanah. Berapa duit di sini harga tanah? Murah kali. Oh, ya? Orang ditanya dia mah kelar tanah kali ya. Kalau tanah orang. Mau lihat ukuran tanahnya sampai mana? Batas mana kita mau lihat? Berapa ya? Masya Allah ini apa hektar ini? No, sampai ujung. Ah. Ada kali 1 hektar apa 1000 meter ini? Sampai 2000. Ya kalau 2000 mah ayah beli dah. Di daerah sini. Sombong amat. Kalau sih emang ketahuan tutup pakai kemari. Kan dia siapa yang minta? Iya, ayah pikir buka. Oh, dia bukanya cuma hari Sabtu sama Rabu. Assalamualaikum. Deh, deh, eh ini orangnya. Ngapain lu malangak lu mau ke sono? Eh, Bang. Iya. Ini kan bukanya katanya hari Senin, hari Sabtu sama Rabu. Iya. Ini Selasa. Ya buka. Buka? Buka, cuman liburnya cuman Kamis dan Jumat doang. Oh, ini maksudnya libur, Kamis. Tadi lu gak ada di sini? Iya. Cuma ini doang. Belum ditempelin. Oh. Ini buka ini. Tapi kok ini masih ditutup? Belum, kan bukanya jam 11. Terus saya boleh masuk jam 11 ini? Boleh kalau mau masuk, Pak.
Emang siapa yang larang? Sombong amat kita. Siapa yang sombong? Siapa yang sombong? Oh iya ya. Lah kali kita. Ada orang begitu. Ayo, coba boleh masuk ini. Kita suruh nungguin di luar, junjung-junjung kue. Eh Bang Haji Mandranya ada. Ada. Nah, emang saya mah kan enggak mau lenggang tangan masuk ke sini. Dan kuat. Kuat. Enggak. Berat banget orang, Pak. Bang pakein oli apa ini, Bang, biar ngegeser. Gue udah berat banget bawa-bawa ginian. Tuh, kalau orang bener kayak gitu, maksudnya kalau orang kaya. Ya makanya kamu nyari duit yang bener ya, Nak. Besok lagi nyari lagi. Beli rumah tuh, lihat tanahnya luas, gede banget. Ini tempat jualan ya, rumahnya di belakangnya. Wah, ini baru anak. Baru nih bisa muter balik rumah. Ya apa, Nak? Nyari tanah yang gini, Nak, besok Depok ya. Kata gue bisa, iya begini. Gak bisa, kata ya, saya pun gak bisa. Makanya besok jadi iri sama harta orang, gak boleh besok gak kamu, boleh ya iri sama harta kamu, orang, ya Allah. Besok ayah juga syuting banyaknya, kita kumpulin, Nak. Luasnya berapa sih kira-kira? Berapa ini luasnya? Gak mungkin. Kena tahu gak mungkin lu, oh kebun kelapa alias 1 hektar. Ayo, keliling, ayo. Lebih, Nak, lebih, lebih. Lebih ini 1 hektar. Oh, pintunya ada lagi di sana. Kuenya kukusin.